Hai, hari ini kita nak cerita tentang kisah ikan duyung. Korang mesti tahu kan, The Little Mermaid, cerita kartun tu lah. Kalau korang tak pernah tengok pun, mesti korang pernah dengar atau tahu cerita The Little Mermaid ni. The Little Mermaid ni, tapi kita tak maulah cerita hari ni The Little Mermaid, kita nak cerita cerita lain, cerita ikan duyung yang sebenar. Okey, cerita ikan duyung ni dah diperkatakan lama dah. Dah beribu-ribu tahun dah. Setiap budaya atau negeri mesti ada versi ikan duyung dia yang tersendiri. Ada yang kata ikan duyung ni sifat dia nak tarik manusia untuk ke alam kematian. Maksud dia untuk matilah. Tapi ada juga versi yang kata ikan duyung ni nak bersahabat dengan manusia. Dia nak jadi, ya, dan kebanyakannya lah cerita ikan duyung ni mengisahkan ikan duyung tu nak jadi manusia macam kita. Tapi ramai tak percaya yang kewujudan ikan duyung ni. Ramai yang cakap ikan duyung ni hanyalah imajinasi para kelasi kapal je. Walaupun ramai yang tak percaya tentang kewujudan ikan duyung ni, mereka tetap nak tahu macam mana adakah ikan duyung tu wujud atau ikan duyung tu hanya imajinasi atau dongeng semata-mata. So, hari ni kita nak cerita pencetus kisah yang menyebabkan cerita ikan duyung ni ada sampai sekarang. Okay, cerita ni diceritakan dalam sebuah buku yang ditulis oleh Hans Christian Andersen pada tahun 1937. Okey, dalam buku tu mulanya dia tertulis macam ni. Pada zaman dahulu. Tapi kita tak ceritalah macam tu. Kita cerita macam ni. Dalam buku tu menceritakan dalam daud yang dalam ada sebuah kerajaan, dan dalam kerajaan tu ada sebuah istana yang didiami oleh seorang raja dan juga 6 puteri duyung dia. Tapi dalam cerita tu dia tak tulislah pula mana permaisuri atau ibu-ibu ikan duyung ni. Maybe ibu dia dah mati or plot twist. Mak dia tu manusia macam kita. Okay, ikan duyung ni disifatkan macam manusia tapi tidak mempunyai kaki. Separuh je badan dia macam manusia. Dalam buku tu ada tulis macam ni. Mereka tidak mempunyai kaki seperti manusia, tetapi puteri ni cantik, mempunyai sirip dia cantik, berkilau lah. Rambut dia, okay, puteri duyung ni ada rambut ya. Rambut dia berkilau keemasan. So, cantik lah. Kalau dalam air tu badan dia orang macam rambut dia orang beralun gitu. Okey, nak dijadikan cerita, mereka ada 6 puteri. Dan puteri yang paling cantik adalah puteri bongsu. Jadi anak sulung tak cantik lah kan? Anak bongsu yang cantik. Okey, puteri bongsu ni baru berusia 15 tahun. Kalau adat dalam ikan duyung ni, bila berusia 15 tahun, baru boleh tengok dunia lain selain pada dasar lautan. So, mana lagi dasar lain daripada dasar lautan? Mestilah tempat dunia kita kan, dasar di darat. Ada yang dasar di darat. Lepas tu, puteri bongsu ni teruja lah nak tengok dasar lain selain daripada dasar lautan. Sebab sebelum ni dia selalu dengar cerita daripada kakak-kakak dia je. Bila dah dengar cerita kakak dia pun, dia dah teruja, apakah lagi bila dia nak tengok dasar tu sendiri dengan mata dia bila berusia 15 tahun. Okey, kakak-kakak puteri bongsu ni ceritakan dekat dia macam mana cantiknya permukaan di atas laut. Macam ni ya. Okey. Kakak sulung dia cakap macam ni. Di permukaan sana ada dunia sangat indah. Dia sambung pula kakak nombor dua dia. Kakak nombor dia sambung macam ni. Ia bernas sekali. Kamu akan melihat bagaimana bintang-bintang bertaburan di langit pada waktu malam. Bagaikan permata berselerak di kain baldu biru yang lembut. Sambung pula kakak nombor tiga dia. Kamu juga dapat melihat kilauan sinar matahari pagi yang memantul di atas ombak. Bagaikan kilauan emas yang menguning. Tu sambung pula kakak dia yang keempat ya. Dan angin tu bertiup sepoi-sepoi di rambutmu sangat lembut. Lepas tu sambung pula puteri bongsu dia. Wah, tak sabarnya nak berusia 15 tahun. Macam tu ya. Hari yang dinanti-nantikan telah pun tiba, iaitu hari di mana dia berusia 15 tahun. Pada hari itu, ayah dia dah anjurkan pesta besar-besaran. Semua penduduk di kerajaan laut dijemput. Tapi kita tak tahulah sama ada apa tu, ahli-ahli dia tu ikan ke, sotong ke, udang ke. Maybe ada ikan duyung lain, kita tak tahu.
Okay, waktu lepas habis pesta tu, Puteri Duyung ni dengan excitednya pergi berenang sampai permukaan atas. Bila sampai dekat atas tu, waktu tu dah dekat malam kan. Yelah, kalau dia pergi waktu siang, mestilah ada manusia nampak dia. Bila manusia nampak, mesti tangkap dia kan. Tapi kita tak tangkap lah sekarang. Okay, bila dia sampai dekat permukaan atas tu, semua yang kakak-kakak dia cakap, yang indah-indah, yang cantik-cantik, ada bintang berkedip lah apa semua tu, semuanya betul. Dia pun sangat teruja lah sebab apa yang dia bayangkan sebelum ni, dah dia boleh nampak. Okay, nak dijadikan cerita, sewaktu Puteri Duyung ni menikmati pemandangan, dia ternampak satu bayang hitam yang sangat besar. Bila ditengok elok-elok, itu adalah sebuah kapal yang sedang adakan pesta. Macam mana Puteri Duyung tu dapat tahu kata itu adalah kapal? Sebab sebelum ni pun kakak dia pernah cerita macam mana dunia manusia ni. So dia dia anggaplah kata benda tu kapal sebab ciri-ciri yang sama diceritakan oleh kakak dia. Selepas tu, dia nampak dekat atas kapal tu pun diorang sambut hari jadi. Hari jadi seorang putera yang berusia 17 tahun. Okey, Puteri Duyung ni sangat excited bila dia first time nampak manusia. Kan, dia tak pernah nampak sepasang kaki manusia. So dia macam, wah, dia tertanya-tanyalah. So dia nak pergi dekat lagi dekat kapal tu. Tapi bila dia nak pergi dekat, dia takut. Sebab kakak-kakak dia dah bagi amaran, jangan mendekati manusia. Tapi dengan tiba-tiba, angin bertiup kencang. Langit yang tadi berbintang kini gelap gelita. Orang-orang di atas kapal kemudian berhenti berpesta. Mereka menaikkan layar dan bersiap untuk pulang. Tiba-tiba cuaca semakin teruk. Ombak bergulung-gulung, kapal tadi terumbang-ambing dan akhirnya tenggelam. Waktu tu jugalah Puteri Bongsu tu nampak yang putera tadi yang dia tengok tu jatuh ke laut. Puteri Bongsu tu pun apa lagi, pergilah nak selamatkan putera tu. Yelah, putera tu handsome kan, mesti lagi kita nak selamat. Dengan susah payahnya, Puteri Bongsu tu berenang pergi dekat putera raja tu untuk selamatkan putera. Dia pun tariklah putera tu pergi sampai ke pesisiran pantai. Okey, waktu dah sampai dekat pesisiran pantai tu, waktu tu lah Puteri Duyung tu dapat tengok betapa handsomenya putera raja ni. Bila waktu Puteri Duyung tu tengok muka raja yang handsome ni, tiba-tiba nak dijadikan cerita, ada pula heroin nombor 2. Heroin nombor 2 ni boleh tahanlah cantik dia. Waktu tu lah Puteri Duyung pun berenang balik ke dasar laut sebab dia tak nak orang nampak akan kewujudan ikan duyung ni. So dia pun balik. Waktu dia balik tu, waktu tu lah heroin nombor 2 ni selamatkan putera raja dan bawa putera tu kembali ke istana. Puteri Duyung ni happy lah sebab dia dapat selamatkan putera tu. Selepas kejadian tu, Puteri Duyung ni asyik teringat je dekat putera raja ni. Sampai dia pergi ceritalah dekat kakak-kakak dia yang dia ni jatuh cinta. Dia dah jatuh cinta dekat putera raja tu. Jatuh cinta pandang pertama. Selepas dia cakap dekat kakak-kakak dia yang dia suka dekat putera raja tu, kakak-kakak dia pun balaslah macam ni. Tak mungkinlah mereka yang ada ekor ni nak berjalan dekat atas darat. Kalau kita nak pergi darat, mesti kita kena ada kaki. So, Puteri Bongsu ni sangat kecewa lah. Sebab dia suka dekat putera raja tu tapi dia tak boleh nak buat apa. Dah beberapa hari berlalu tapi Puteri Duyung ni tak boleh move on lagi dengan putera raja tu. Lepas tu, tiba-tiba satu hari dia teringat yang ada seekor ahli sihir ni yang tinggal di dasar laut yang dalam dapat mengubah seekor duyung menjadi manusia. So dia pun nekatlah nak pergi jumpa ahli sihir tu. Dengan susah payahnya, Puteri Duyung ni sanggup pergi selam ke laut dalam yang jalan dia sangat gelap, yang mengerikan, yang menakutkan. Tapi sebab dia nak juga sepasang kaki tu, dia sanggup pergi untuk jumpa ahli sihir tu. Selepas dah beberapa jam perjalanan, Puteri Duyung pun jumpalah rumah ahli sihir tu. Okay, bila dah sampai dekat rumah ahli sihir tu, ahli sihir tu pun tahulah yang Puteri Duyung ni nak sepasang kaki. Kalau kita tengok cerita pun, kalau kita pergi rumah bomoh, mesti diorang tahu dah kita nak apa. Betul tak? Okey, bila dia pergi jumpa ahli sihir tu, ahli sihir tu cakap, boleh kalau ikan duyung ni nak jadi manusia, tapi banyak benda dia kena korbankan. First, dia akan kehilangan suara dia. Bila dah jadi manusia, dia tak boleh balik jadi ikan duyung.
Tapi yang paling dahsyat sekali, kalau dia dah jadi manusia, dia tak dapat kahwin dengan putera raja tu, dia akan jadi buih selama-lamanya. Puteri Duyung tanpa berfikir panjang, dia terus cakap, aku sanggup nak jadi manusia. Dan ahli sihir tu pun bagilah satu ramuan yang berwarna hitam. Dia cakap dekat Puteri Duyung tu, waktu minum tu, dia akan rasa sangat sakit dan rasa panas lah. Sebab waktu, tapi hanya sekejap. Sebab waktu itulah ekor dia nak bertukar menjadi kaki. Puteri Duyung pun dengan sangat gembira, dia ambil ramuan tu and then dia pergi ke tepi lautan. Okay. Bila Puteri Duyung tu dah sampai di persisiran pantai, dia pun minumlah ramuan yang diberi oleh ahli sihir tu. Bila diminum tu, tekak dia rasa panas, tapi sirip dia pelan-pelan dah tukar menjadi kaki. Lepas tu Puteri Duyung ni excited lah. Dah lepas dapat kaki tu, dia pun cuba untuk berdiri. Berdiri macam manusia biasa, tapi tak boleh lagi sebab kaki dia maybe tak kuat. So dia jatuh and then dia pingsan. Okay, nak dijadikan cerita, waktu tu lah putera raja jalan-jalan tepi pantai. Bila dah dia jalan-jalan tepi pantai tu, dia pun ternampak lah Puteri Duyung ni. Tapi waktu tu, dia nampak Puteri Duyung dengan dua kaki. Dia tak nampak lah Puteri Duyung tu dengan ekor dia. Putera raja ni yang baik hati ni pun ambil lah Puteri Duyung ni, jaga dia dekat istana. Putera ni sangat sayang dekat Puteri Duyung ni, tapi dia sayang dia tu bukan sebab macam kekasih, tapi sayang dia tu macam seorang abang kepada seorang adik dia. Waktu Puteri Duyung tu dah boleh berjalan macam biasa, waktu tu lah juga putera tu tengah sibuk dengan persiapan untuk perkahwinan dia. Putera raja tu nak kahwin dengan perempuan heroin yang nombor dua tadi lah, heroin yang selamatkan putera raja tu kat tepi pantai. Puteri Duyung ni nak bagi tahulah dekat putera raja tu yang dia yang selamatkan putera waktu dah tenggelam kat air dan bawa dia pergi persisiran pantai. Tapi sebab dia kan kena sumpah kalau dia nak jadi manusia, dia akan hilang suara dia. Lepas tu tak ada siapa pun yang faham apa yang cuba Puteri Duyung ni nak sampaikan. Okay, Puteri Duyung tu pun redha lah sebab bila dia nak cakap, dia tak boleh cakap. Semua orang tak faham apa yang dia pun redha lah, dia akan jadi buih. Okey, Puteri Duyung ni dah tak tahu dah apa nak buat. So, dia pun macam dah redha lah dengan keputusan dia yang bila dah sumpahan ahli sihir tu yang dia akan jadi buih selama-lamanya kalau dia tak dapat kahwin dengan putera raja. Puteri Duyung ni sedih. Lepas tu, dia pun pergilah tepi pantai. Bila sampai kat tepi pantai tu, kakak-kakak dia pun ada dekat situ sebab dia orang nak jumpa dengan adik dia orang kan. And then, waktu tu juga kakak dia dengar cerita. Lepas tu kakak dia pun macam sedih lah, adik dia akan mati untuk selama-lamanya. Okay, bila kakak-kakak dia dah tahu kisah sebenar apa yang jadi dekat adik dia orang ni, dia orang pun pergilah ke dasar laut yang dalam tu untuk jumpa dengan ahli sihir tu. Bila dah pergi ke ahli sihir tu, dia orang tanyalah macam mana cara dia orang nak tolong adik dia orang tu. And then ahli sihir ni pun bagilah satu cara. Caranya kakak-kakak dia ni kena bagi rambut mereka sendiri untuk dibuat pisau. Tak tahulah banyak mana rambut dia. Maybe botak terus ke. Atau sikit je kan, kita tak tahu kan. Kakak-kakak Puteri Duyung ni bawalah pisau yang diorang dah tukar dengan rambut diorang tu pergi dekat adik Puteri Bongsu ni. Bila sampai kat Puteri Bongsu ni, diorang pun bagilah pisau tu. Diorang cakap, gunalah pisau ni untuk bunuh putera raja. Lepas tu, bila dah bunuh tu, Puteri Bongsu ni akan jadi ikan duyung seperti biasa. So, dia tak akan disumpah menjadi buih. Jadi, Puteri Bongsu ni pun ambil lah pisau tu dengan hati yang bercelaru lah. Dia sanggup ke aku bunuh orang yang aku cinta ni kan? Lepas tu, dia pun ambil lah pisau tu. Bila malam je, dia pergi kat bilik putera tu. Waktu putera tu tidur, dia nak bunuh. Tapi dia macam tak sanggup lah. Dia sayang dekat putera tu. Putera tu dah jaga dia. Tapi dia nak bunuh. Sanggup kan? Okay. Selepas tu, kakak-kakak dia orang ni tunggu lagi kat tepi laut tu. Tak putus asa ya kakak dia. Lepas tu, Puteri Duyung ni pun bawa lah pisau, campak lah pisau tu kat tepi laut. Puteri Bongsu ni tak sanggup lah nak bunuh putera tu. So, dia pun keluar dari istana dan dia buang pisau tu ke laut. Bila sampai kat tepi laut, ada kakak-kakak dia duduk tunggu macam nak tahulah cerita apa. Sama ada dia bunuh atau tak. Lepas tu bila dia pergi situ, dia cakap lah dekat kakak-kakak dia. Dia redha dengan apa yang dah jadi. So dia tak sanggup nak bunuh putera tu. Biarlah ini hukuman untuk dia. Dah dia tegas nak jadi manusia. So dia kena tanggung apa yang dah dia nak.
Selepas puteri bongsu ni campak pisau ke dalam laut, dia pun pergilah jumpa dengan kakak-kakak dia yang duduk kat tepi pantai ni. Bila pergi kat situ, kakak-kakak dia pun macam, adik aku dah nak jadi ikan duyung balik. Kakak dia pun happy. Tapi bila pergi situ, puteri duyung tu pun cakap dia tak akan menjadi ikan duyung lagi. Dia redha dengan apa yang jadi, sebab itu kemahuan dia nak jadi manusia. Tapi dia tak boleh capai apa syarat-syarat ahli sihir tu. Jadi dia pun redha lah, dia akan menjadi duyung untuk selama-lamanya. Waktu itulah juga dia pun buatlah ayat sedih. Dia kata terima kasih kat kakak-kakak dia sebab dah bantu dia macam-macam. Lepas tu dia cakap ucapkan selamat tinggal dia dekat kerajaan laut dan ayah dia. Ha, korang mesti nak tahu kan macam mana puteri duyung tu boleh bercakap. Tadi kan Nana cakap kata puteri duyung tu bisu, sebab itulah dia tak boleh bagi tahu dekat putera raja benda yang betul. Jadi mungkin dia orang cakap dalam bahasa ikan duyung. Jangan tanya Nana pula macam mana bahasa ikan duyung tu. Kalau bahasa buaya mesti korang tahu kan. Nak dijadikan cerita, waktu dia orang tengah ada sesi bersedih dan selamat ucapkan selamat tinggal tu, waktu itulah ada dewa angin tengah lihat peristiwa tu. Bila dewa angin tu lihat peristiwa tu, dia macam baiknya hati puteri duyung, dia sanggup korbankan diri dia sebab dia tak mau untuk kepentingan dia puteri tu mati. Jadi sewaktu puteri duyung tu berubah menjadi buih, sebelum nak jadi buih tu, dewa angin ubah puteri duyung menjadi pari-pari angin. So, anda rasalah cerita duyung ni hanyalah cerita dongeng semata-mata. Anda rasa penulis cerita ni nak cerita dekat kita pengajaran yang sekiranya kita nak sesuatu, kita haruslah berusaha. Kalau kita tak usaha, macam mana nak dapat hasil kan? Walaupun kita dah usaha, tapi tak jadi juga apa yang kita nak tu, kita kena redha dengan hati yang terbuka. Mungkin ada benda yang lebih baik akan jadi dekat kita ke depan nanti. Kita tak tahu. Jadi samalah dengan cerita puteri duyung ni. Puteri duyung dah usaha nak jadi manusia, so dia jadi manusia. Bila dia dah jadi manusia, dia nak kahwin dengan putera raja tapi tak boleh. Dia redha dengan ketentuan apa yang dia dah buat. Dengan keikhlasan hati dia tu, dia pun dibalas dengan benda yang lebih baik. Dia tak mati tapi dia jadi pari-pari angin. Okey, itu saja untuk cerita puteri duyung kali ni. So guys, kalau korang ada apa-apa nak komen, boleh komen dekat bawah. Kalau korang ada tajuk yang nak Ana kongsi lepas ni pun, komen dekat bawah. Siapa yang tak subscribe lagi, boleh tekan butang subscribe dekat bawah. Dan jangan lupa untuk like dan share. Bye!